Jadi untuk prosesi belajar, saya berlatih setiap minggu 3 kali, setiap hari Senin, Selasa, dan Minggu. Setiap hari Senin, seringnya saya melatih untuk mengasah random image, yang hari Selasa melatih fit number, dan hari Minggu kita melatih bersama-sama berkumpul di Menara Kuningan untuk melatih beberapa cabang. Caranya dengan mengulang-ulang setiap hari. Contohnya hari ini adalah jadwal saya latihan, dan saya akan terus mengulang-ulang sampai skornya naik lebih tinggi, minimal naik 2 poin atau tidak 5 poin. Biasanya saya menghabiskan waktu di latihan saat malam hari dari jam 8 sampai dengan jam 9. Rania Moza merupakan salah satu murid yang cukup berprestasi di SD Sporti 1. Rania juga anak yang sangat aktif dalam mengikuti setiap kegiatan, baik itu program sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya, terutama ekstrakurikuler dan perlombaan-perlombaan yang kami share kepada seluruh siswa. Alhamdulillah, kami bangga mempunyai murid Moza. Dia anak yang cerdas, dia selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktunya. Dia selalu berbagi ilmu yang dia pahami kepada teman-temannya. Semua mata pelajaran dia kuasai dengan baik di kelas. Kami menyediakan keluangan waktu bagi Rania Moza untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga kami mendukung dari hal motivasi kepada Rania Moza bahwa segala sesuatu bisa kita raih dengan bekerja keras dan tentunya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami dari pihak sekolah mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh setiap siswa, khususnya oleh Rania Moza. Pesan kami untuk kamu yang akan berkompetisi di sana, tetaplah jadi dirimu sendiri. Semoga kamu sukses menjuarai kompetisi ini. Tetap rendah hati, berbagi ilmu, pengetahuan, dan keterampilanmu dengan teman-temanmu. Saya merasa senang dan bangga karena bisa mempunyai teman yang sangat ya pintar, bisa ikut lomba di kompetisi Asia. Saya merasa senang dan bangga bahwa Moza bisa mengikuti lomba tersebut. Dia pintar banget di matematika, banyak di pelajaran yang dia bisa dan saya nggak bisa, dia bisa mengajari saya. Moza sangat pintar di dalam berbagai hal bidang seperti matematika, komputer, dan lain-lain.